Chelsea itu selalu sedih karena Opa selalu ngerasa bersalah atas meninggalnya ibu. Kok kamu tiba-tiba bicara seperti itu, cantik? Aku tak menangisimu, aku masih bisa tertawa. Aduh. Diminum sama dimakan ya, Opa. Loh, kok kamu bikinin minum Opa segala sih? Tangannya kan masih belum sembuh benar. Tangan Chelsea udah sembuh, Opa. Lagian Chelsea tuh pengen manjain opanya Chelsea yang baik dan perhatian banget sama Chelsea. Eh, cantik. Dengar ya, semua opa di dunia ini udah pasti sayang sama cucunya. Opa tahu. Pasti kamu itu ada sesuatu yang mau kamu pinta sama opa. Chelsea gak mau apa-apa, opa. Opa itu tahu, cantik. Yang namanya perempuan, kalau ada sesuatu pasti kayak kamu gini. Baik-baikin dulu. Udah, bilang. Kamu mau apa? Mau apa? Chelsea itu selalu sedih karena Opa selalu ngerasa bersalah atas meninggalnya ibu. Kok kamu tiba-tiba bicara seperti itu, cantik? Kamu tahu dari mana? Opa, Chelsea minta sama Opa. Opa jangan pernah ngerasa bersalah lagi atas meninggalnya ibu. Chelsea yakin ibu juga udah tenang di surga. Chelsea. Opa tidak akan bisa melupakan kejadian malam itu. Opa memang merasa bersalah. Kita latihan lagi! Dan mengakibatkan ibu kamu meninggal. Nanti! Nanti! Opa tidak akan bisa memaafkan diri Opa tadi. Nanti! Nanti! Rati! Tolong! Rati, bangun aku. Bukan apa, cantik. Bukan apa. Mas, maaf numpang tanya. Lihat anak laki-laki lewat sini nggak? Anak SMA. Nggak lihat, Mbak. Nggak lihat. Ini semua gara-gara Rambo. Maaf, Debi. Sudah ya, kita berpecah aja, cari Fatinya cemana? Berpecah? Berpencar maksudnya? Macam itulah, berpencar ya? Ya udah, ayo. Saya sana ya? Kita ke sana. Aduh, kok keras amat ya? Ani, makanya lo jangan suka ngatain gua. Dasar istri pertama badannya lebar. Nih, badan gua lebar, ada manfaatnya kan? Tutup kios aja sendiri, kagak ada susahnya. Nggak kayak lo yang cungkring. Apa? Bantuin dong. Keras. Bang. Jangan. Abang kan capek tuh abis keliling ya. Biar Rika pijitin nih. Makan, Bang. Abang pegel ya? Rasain lo bini kedua. Ampe lebaran monyet juga, tuh pintu kagak bakal ketutup. Ini dong. Oh iya? Demen kalau begini nih. Ini cara yang memperlakukan laki-laki sebagai orang raja. Ya iyalah, Bang. Namanya juga bini. Lagi capek ya kudu kita layanin, kita pijitin. Bukannya malah nyuruh nutup kios sih, Bang. Kenapa ya?
susah ditutup. Ini pasti kerjaan situ kan? Ngapa sih lo? Selau. Kamu gak usah pura-pura ya. Pura-pura apaan sih? Suara bang, bukan ayah, bener dah. Terus kerjaan siapa dong? Ya pastinya orang, masih ada kucing bisa ngeganjel. Lo aneh lagi lo. Rika, Ani, berhentilah bertengkar. Abang pusing. Apa nih? Lu bikin tambah pusing nih si abang nih. Buang. Tutup gua mijit. Kur. Rambut. Kur. Rambut. Neng Pero. Kenapa dia tuh cuek ya? Apa karena saya belum mandi? Bau gitu? Mereka ngapain sih ngikutin saya terus? Bos! Pati kabur, bos! Kejar! Pati! Haus kayaknya si bos. Pati, tunggu. Minggir lu.